Guys, jumpa lagi dengan kita. Vendas Vlog akan berpetualang lagi. Dua minggu terakhir kami sangat sibuk, guys. Jaga kesehatan ya semuanya, karena lagi musim hujan. Doakan juga Vendas Vlog sehat terus, agar bisa menghibur kalian, guys. Yuk ikuti kami terus. Dari arah Juanda, kita menuju Bundaran Aloha. Jembatan layang ini baru, guys. Kalau ke kanan kalian ke arah Surabaya. Namun, kalau ke kiri kalian akan ke arah Malang. Kita lewat bawah jembatan layang ya, guys. Karena kita pakai kendaraan roda 2. Jalur ini sangat membantu sekali mengurangi kemacetan. Ambil kiri ya. Nanti kita lurus aja menuju arah Sidoarjo Malang. Jalanan masih sepi. Kita lanjut lagi nanti ya, guys. Karena ini sudah menunjukkan jam 8 pagi ya, guys. Kita isi perut dulu yuk. Ada nasi bungkus anak, guys, di daerah Sidoarjo. Dan terpantau, perjalanan kali ini tuh sangat ramai ya dan padat sekali. Karena hari Minggu juga. Kita mau cari makan-makan dulu di Sidoarjo. Nanti kita video ya. Karena perjalanan kita itu masih panjang sekali. Sekitar 1,5 jam. Kita mau jalan-jalan di daerah Pandaan. Ikutin terus video kita kali ini, dadah. Sedikit kecewa, guys. Ternyata nasinya habis, harus menunggu lumayan lama. Saat itu kita sudah berhenti untuk makan ya, guys. Dan ternyata itu habis, masih diambil lagi. Umur kita 12-20 sampai 20 menit lagi. Kami makan dari sini, mau cari dan ternyata di sini itu namanya sangat ramai, guys. Kita makan dulu ya, dari sini ini kita belok ke kiri ya, guys ya. Ini kita sudah sampai di Pandaan. Kita sudah putar balik dari Cengho. Kalian lurus aja mengikuti jalan ini arah Pandaan. Ini ternyata sangat ramai sekali. Orang pada mau liburan. Nanti di depan sana itu ada perempatan gitu loh. Nanti belok kiri.
Ini tadi kita itu ke Babelsen, guys. Kalau kalian dari arah Cenggu itu, kalian nanti belok kiri ya, guys. Kalau menemukan pertigaan pertama. Karena kita tadi ke Babelsen di jalan kembar sana. Jadi kita ini beloknya ke kanan. Kalian lurus saja, guys. Perjalanan dari sini itu sekitar 5 menitan. Mau ke Lembah Pandawa Pandaan. Liburan kali ini itu kita mau ke Lembah Pandawa Pandaan. Kita lanjut lagi ya nanti videonya. Karena perjalanannya masih naik turun. Dadah. Sini itu perjalanannya masih 3 menitan ya, guys. Nanti kalian itu dari sini belok ke kanan. Ini nanti kalian belok ke kanan. Dan kalian lurus saja. Masya Allah, kayaknya macet di depan, guys. Tadi ada kereta juga ini. Nanti kalian akan melewati Makoya kolam renang ini, guys. Ini kalian masih lurus saja ya. Masih lurus sekitaran 20 menitan lagi. Dan ini jalannya itu nanjak, guys. Lihatlah situasinya seperti ini ya, guys. Ini banyak sekali, ada motor, mobil, bis, semua jadi satu, sangat padat, dan ini masih banyak banget yang berdatangan.
orang-orang yang mau berwisata juga, guys. Soalnya ini wisata baru ya, guys ya. Bisa dilihat kolamnya ada dua. Makannya ya, guys ya. Ini juga sangat padat banget, guys. Karena banyak pengunjungnya. Di sini juga ada wahana bermain ya, guys ya. Kayak dinosaurus. Yang ada di sebelah kiri, ini kita perlihatkan, dan ini loketnya. 10 ribuan, kalian bisa menaiki wahana. Nanti ada pemandunya ya, tapi ini untuk anak kecil ya. Kecil. Ini banyak sekali tempat bermain untuk anak-anak, guys. Jadi kalau kalian mau liburan buat apa ya, anak-anak, di sini sangat rekomendasi sekali ya, guys ya. Cuman jangan pas hari Minggu, soalnya sangat ramai sekali. Di sini juga ada untuk naik kereta api nih, guys ya. Ini 10.000 satu orangnya, 3 kali putarannya. Dan juga ada taman kelinci juga, ini 15.000 per orangnya. Jangan lupa liburan di tempat wisata yang baru ya, guys. Lembah Pandawa. Like, comment, dan subscribe di bawah ini ya, guys. Dadah.